Allah, ketika kamu sukses, yang harus kamu sayangi dan bagi kesuksesan itu pertama kali, ternyata yang disebut ibunya dulu. Ibu ya. Bahkan kata Quran begini, maaf ya kalau bahasa bebasnya begini, barangkali engkau mengira kesuksesan itu engkau yang capai, tapi boleh jadi sahammu di situ cuma 30%. Ibumu yang menangis di setiap kesempatan malam memohon kepada Allah supaya engkau mendapatkan kesuksesan. Ayahmu yang serabutan bekerja, mencangkul, keriput, kerut, telinga dan sebagainya supaya engkau sukses di kemudian hari. Karena itu, ketika seseorang sukses, bahkan dari syukur pertama kali di kalimatnya sebelum berbagi hartanya, itu diikutkan orang tuanya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri semua nikmat yang engkau titipkan kepada hamba saat ini. Anda sukses, punya rumah bagus, mewah, kendaraan baik, tampilan hidup enak. Berdoa ke Allah pengen syukur, diajarkan oleh Allah, ya Allah, bimbing hamba mensyukuri semua nikmat yang kau titipkan ini dan kepada kedua orang tua hamba. Maksudnya apa? Bimbing hamba supaya bisa membagi kebahagiaan ini untuk orang tua hamba yang mengarahkan hamba jadi seperti ini.